with smiling. Akhirnya bertemu sang kekasih, Nikita Mirzani dapat akses khusus di MotoTube begini. Beri nyinyiran diduga kepada Dewi Persik begini. Selamat datang di Saruni Channel. Setelah beberapa bulan LDR, Nikita Mirzani dan sang kekasih John Hopkins, mantan pembalap MotoGP asal Inggris, akhirnya bertemu. Nikita rela terbang ke Portugal demi mensupport sang kekasih yang kini menjadi race director dan pelatih tim Amerika Racing Moto 2 itu. Lewat akun Instagramnya, Niki berbagi sejumlah momen kebersamaan dengan John Hopkins. Ia terlihat membagikan video tengah menikmati perjalanan berdua sang kekasih menuju sirkuit. Keduanya pun tak segan memamerkan kedekatan di tengah berlangsungnya GP Portugal 2022 di sirkuit Algarve. Bahkan Nikita bisa menemani dari dekat karena mendapat izin masuk ke dalam pedok tim American Racing yang tak sembarangan orang bisa mengaksesnya. Sambil mentek sang kakak Fitri Sahluteru, Nikita pun membagikan momen di dalam pedok. Tak ketinggalan, Nikita juga terdengar memberikan sindiran pedas kepada lawannya yang diduga Dewi Persik yang kerap dipanggilnya si Burik. Jadi kalau rombongan Burik itu nontonnya di situ. Tak hanya itu, Nikita juga terdengar memberikan sindiran diduga kepada Juragan 99. Nah, kalau Juragan, walaupun punya duit banyak, mungkin bisa di sini. Itu loh, Kak. Kebersamaan John Hopkins dan Nikita saat berada di pedok tim American Racing ini pun diabadikan dan diunggah oleh akun American Racing Team. Kedatangan Nikita untuk mensupport sang kekasih ini terlihat disambut hangat oleh John dan timnya. Bahkan John terlihat sangat senang disambangi sang kekasih yang terbang jauh dari Indonesia itu. Finally together dan my baby, tulis John lewat akun Instagramnya. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel.